Rakyat fakir miskin seperti Bang Asrul ini akan menjadi masalah besar di akhirat nanti, di hadapan Allah. Perkara bagi pemimpin seperti saya, Pak Ustadz, Bang Jack, perkara bagi orang-orang kaya seperti Pak Jalal, dan juga perkara bagi saudara sekalian sebagai tetangganya. Apa urusannya, Pak? Karena membiarkan fakir miskin merajalela di sekitar kita, semua akan ditanya oleh Allah. Bukan begitu, Pak Ustaz? Betul-betul. Subhanallah. Tapi kan kalau cuma ditanya-tanya nggak apa-apa, Pak. Masalahnya, yang nanya-nanya itu Allah sendiri, bukan polisi. Bisa copot jantung saya. Bukan begitu, Bang Jack? Ya, ente betul, Pak Idrus. Karena setiap tetangga bertanggung jawab terhadap tetangga lainnya. Keluarga kami miskin bukan karena keinginan kami, juga bukan karena kami tidak berikhtiar. Kenapa suami saya harus duduk di situ, Pak? Karena nila setitik bisa repot kita semuanya. Ini bukan soal salah dan benar, tapi repot tidaknya kita semua di akhirat nanti.